Kalau kita semua pakai, kita tak ada satu peraturan, tak apa. Ini dah buat peraturan, marah pula orang kita. Kipat tak setuju. Rela tukar 24 jam. Apa dosa dia? Dan kita kena terima lah ini peraturan. Nak masuk rumah orang. Kalau kita nak masuk rumah orang, ikut suka saya nak makan apa, boleh ke kata macam tu? Tak boleh. Kita masuk, pepatah dah ada, masuk kandang harimau, mengaum. Masuk kandang kami, muak. Itu patah orang Melayu. Mengembek. Ini bukan peraturan kaisar sarung. Kaisar sarung tu ada satu alat saja. Mungkin dia, kalau dia ada ketuala, dia mungkin letak tuala. Bukan kaisar sarung. Kan? Sarung tu ada satu alternatif yang diguna untuk tutup sementara. Mana tahu duduk menonggeng orang ambil gambar daripada belakang nak buat apa? Jadi saya ingat peraturan ni, kalau semua akur kepada peraturan yang kita buat, yang kita terima secara sejagat, kita berada dalam keadaan yang kondusif, hidup-hidup harmoni antara pejabat awam dan pelanggan, hormat menghormati. Tidak ada isu, no issue lagi. Cukup setakat itu. Faham, memahami ada perkara yang sangat penting untuk kita lah. Kami pejabat awam sebagai pelanggan, sebagai orang kata jentera kerajaan yang beri perkhidmatan kepada pelanggan kita. We are the best. Kami menghormati pelanggan kita. So okay.